Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua akan mereview gitar ya. Ini ada Fender Stratocaster. Oke, jadi gua mau review ini nih. Fender Stratocaster Hawaiian. Jadi ini made in USA tahun 2006. Ini yang 60 tahun anniversary ya. Jadi ini HW1 warnanya blonde gini. Overall full original tahun 2006, maple neck, biasa alder body, made in USA. Dia headstock yang gede nih HW1. Dan Fender yang ada ready stock di Bang Bong Musik Bekasi ini kondisinya relik nih. Jadi buat temen-temen yang emang suka gitar yang relik nih atau yang usang-usang seperti ini, oke banget. Soalnya kalau gitar relik otomatis, secara otomatis harganya pasti lebih murah daripada yang mulus. Tapi nggak mengurangi kualitas dan rasa. Jadi apalagi kita Bang Bong Musik Bekasi menjual barang yang siap pakai dan pasti segala aspeknya kita udah cek dari truss rod, neck, fret, dan semuanya udah pasti bagus. Keuntungannya jadi harga pasti lebih murah. Buat teman-teman yang suka emang suka-suka relik-relik gini ya worth it sih. Cocok banget, bukan worth it sih. Cocok banget buat dapetin gitar ini yang pasti harganya lebih murah daripada yang mulus. Ini under 10 juta. Jadi untuk Fender US under 10 juta ada ini, bukannya nggak ada. Lo punya budget di bawah 10 juta mau Fender US, ini salah satu yang dianjurkan. Soalnya kondisi sih sehat banget, tapi ya relik ini atau sedikit boncel-boncel gitu-gitu. Tapi soundnya gimana ya udah kita review aja langsung soundnya ya. Gua pakai ampli Yamaha TR-10, gua direct langsung ke Focusrite, dan gua pakai DAW Ableton ya. Oke, ini dari pick up neck. Soundnya ini neck and middle ya. Middle. Ah, pegangannya, playability-nya perfect lah. American. Oh, otomatis nikmat, bro. Breed. Ini under 10 juta ya. Untuk keterangan lebih lengkap langsung aja ke Instagram Bang Bom Musik Bekasi. Untuk harganya, foto-foto detailnya langsung aja ke Instagram ya, Bang Bom Musik Bekasi ya. Oke, gua kasih sound drive sedikit. Gua tetap ambil di ampli Yamaha TR-10. Ini dari neck. Neck and middle. Middle and bridge. Thank you.
kasih drive yang lebih gede lagi ya, tetap gua ambil di ampli Yamaha THR-10. Dari neck. Neck and middle. Middle and bridge. Wow. Udahlah, gak usah berkomentar banyak lah. Fender Amerika auto enak, auto aman, siap dipakai kemana-mana. Dari sound, playability, udah gak usah dikomentarin apa-apa. Lu semua bisa menilai sendiri. Oke, thank you buat teman-teman yang mau request review, di reviewin gear apa atau efek, tanya-tanya seputar gitar juga oke. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Tak langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah ini. Thank you sebelumnya yang udah nonton. Pesan gue, kurang-kurangin anggur merah karena itu memabukkan.